Nah guys, saya udah sama Om Irfan Hakim. Om Irfan Hakim mau ikutin grooming challenge. Oke, Goldfish Gallery Oranda. Siapa takut? Ayo kita ikutan yuk grooming challenge bersama dengan Goldfish Gallery. Oke guys, thank you. Nah guys, balik lagi di Goldfish Gallery Indonesia. Kali ini Goldfish Gallery akan ngadain grooming challenge Oranda lainnya dari Kairos Farm. Lainnya Kairos sudah terkenal goldfish yang memiliki badan yang bisa besar dan bulky. Nah, kesempatan kali ini Goldfish Gallery dikasih lain-lain super dari Kairos untuk diadakan grooming challenge. Ini beberapa ikan yang udah saya coba grooming dari lainnya Kairos, ternyata hasilnya memang sesuai harapan. Bodinya bulky, round body, dan hamnya lebih strong. Ikan-ikan yang akan digroom buat teman-teman. Ini ikan-ikannya, teman-teman bisa lihat langsung. Ini ada 50 slot ikan Oranda line Kairos. Nah, Oranda ini teman-teman enggak usah khawatir, udah disortir sama Om Abun dari Kairos Farm, disortir lagi sama Om Tommy Goldfish Hunter, sama Om Frans dari Casper Farm. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, pasti mendapat goldfish yang siap untuk berkompetisi. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya teman-teman tinggal registrasi di deskripsi di bawah, akan dimasukkan dalam grup WhatsApp untuk bidding ikan-ikan ini di tanggal 22 Januari bulan ini. Nah, bidding prosesnya itu teman-teman akan mendapat beberapa kesempatan menarik. Teman-teman yang berani open bid all ikan-ikan tersebut 50-50-nya, teman-teman akan mendapat langsung palut dari Limas yang double skin. Palutnya yang licin, bagus lagi. Dan juga teman-teman kesempatan mendapat 20% biaya registrasi untuk mengikuti kontes online IGOC 2022 yang diadakan tanggal 26 Januari bulan ini juga. Jadi kita dapat voucher 20% bagi semua yang ikut bidnya, dan juga yang berani open bid dapat open bid all, dapat palut limas langsung. Dan berapa sih harga open bidnya? Open bidnya cuma 700.000. 700.000 ini karena ini ada 50 slot, gak menutup kemungkinan kamu yang nonton juga bisa berhasil ngebid ikan ini. Nah, teman-teman yang menarik dari grooming challenge ini, nanti teman-teman yang berhasil bid ikannya akan dibagi dua grup. Satu grup di mentoring langsung sama Om Tommy dari Goldfish Hunter. Satu grup di mentoring lagi sama Om Franz dari Casper Farm. Mereka itu adalah seorang yang profesional dalam nge-groom, udah kebukti banyak banget prestasi yang mereka dapat. Pasti teman-teman penasaran gimana sih cara nge-groom mereka untuk bisa menghasilkan ikan-ikan yang menang di dalam setiap kompetisi. Nanti akan dibagi dalam WA group, dan masing-masing setiap bulannya akan kita adakan Zoom meeting untuk berinteraksi langsung dengan para mentoringnya. Di bulan ketiga, teman-teman akan dikompetisikan di dua grup tersebut. Mana yang akan menjadi pemenangnya, kita akan pilih 5 pemenang. Dan pemenang itu akan kesempatan dapat main rugby, main lampu main, dan juga pakan-pakan dari JPD dan juga Mijuho. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa cek deskripsi, dan teman-teman bisa stay tune di Goldfish Channel, Goldfish Gallery Indonesia. Oke guys, siap berkompetisi, menjadi groomer yang handal, ayo ikut Grooming Challenge Goldfish Gallery Indonesia.